Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update berita dari Kir King Tak Lupakan Kirlan. Kir King yang meminta maaf lahir dan batin. Pada kemarin nampak Kir King yang mengunggah video di Instagramnya. Kir King yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua penggemarnya. Tak hanya itu saja, Kir King yang terlihat mohon maaf lahir dan batin. Selain pada penggemarnya, Kir King mengucapkan maaf lahir batin kepada bunda-bunda Kirlan. Halo semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir batin. Halo bunda-bunda Kirlan, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir batin. Di momen kemarin nampak Kir King yang juga tengah silaturahmi dengan penggemarnya. Terlihat Kir King yang halal bihalal dan jumpa dengan orang yang selalu mensupportnya. Tak hanya itu saja, Kir King yang terlihat memposting video di TikTok. Video TikTok tersebut yang memperlihatkan pesona Kir King. Pesona Kir King yang selalu menarik perhatian warganet. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.